berapa lagu yang dikembangkan, kita mengisi sebanyak-banyak yang dikembangkan khusus untuk Sali. Tapi insya Allah sih akan disertai beberapa lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kebetulan saya hari ini ada di rumah dinas Bupati Tegal, di mana hari ini ada conference pers dari Wali Band yang sebentar lagi akan datang di rumah dinas Bupati Tegal, yang nantinya akan tampil di Gordir Sanja, puncak acara HUT RI yang ke-74 tahun 2019. Hiburan rakyat ini diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Tegal yang semuanya demi menghibur dari rakyat Kabupaten Tegal. Untuk itu tidak lama-lama kita akan nantikan kedatangan dari Wali Band yang saat ini masih di Hotel Selawi. Oke, kita akan tunggu kedatangan dari Wali Band dan kita akan tanya-tanya sedikit tentang perform yang akan ditampilkan malam hari ini di Trisanja Kabupaten Tegal. Oke, kita akan kesana. Untuk Ben Wali sudah datang di rumah dinas Bupati Tegal dan saat ini sudah berkumpul di ruangan Bupati Tegal. Sekali lagi kita akan konferensi pers dengan teman-teman media yang ada di Bupati Tegal. Kita akan terus saksikan kegiatan ini. Ayo. Mbak Yufa di mana? Ya, oke, di sini Mbak Yufa. Ke sini. Faiz dari Pangkalpos.com. Kumparan. Malam ini ya konser di Sali. Kira-kira ada berapa lagu yang mau dibawakan dan ada nggak lagu baru yang nantinya akan dibawakan? Kemudian ini kan soal lagi ramai soal Papua ya. Enggak, maksudnya ini apakah nanti akan sekaligus membawa pesan damai kepada penonton di sini seperti itu atau seperti apa nanti pesannya? Terima kasih. Berapa lagu yang dikembangkan, kita mengisi sebanyak-banyak yang dikembangkan khusus untuk Sali. Tapi insya Allah sih nanti surprise lah berapa lagunya. Yang penting kita ada kabar gembira, katanya ada yang mau duit, ibu ya, duit ya. Teman-teman. Nah, kalau untuk lagu baru yang akan dibawakan, kita masih ada Bocah Napaya. Spesial buat Sali. Bocah Napak ya. Bocah Napak ya? Ya, Bocah Napak ya. Pas banget sama Sali, Bocah Napak ya. Orang Napak, orang kepenak. Terus menghibur masyarakat Kabupaten Tegal. Teman-teman sekalian dari media mungkin sudah cukup bisa langsung menuju gor. Oh ini berarti saya sih khusus media. Kalau bisa dicantum untuk. Oke, demikian tadi sedikit konferensi pers dari Ben Wali yang telah disampaikan langsung di rumah dinas Bupati Tegal. Nanti kita akan langsung menuju ke Gordir Sanja, akan melihat konser Wali di Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2019 yang ke-74. Kita foto-foto dulu. Ini sedang foto-foto dengan Bang Apoy, gitaris dari Wali Band. Di Ya, kita akan menuju ke Gor Trisanja.
siap-siap menuju Fitri Sanja menyaksikan konser langsung Wali Band yang akan tampil di Gor Fitri Sanja malam ini. Agar teriakan konser Wali dijawab aman. Nyalakan semuanya. Konser Wali. Konser Wali. Konser Wali. Terima kasih sekali lagi kepada segenap penonton. Jadilah penonton yang baik. Salam lagi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kenyon, Pak Kaceri, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang berkenan, mari tiadakan dirinya. RI yang ke-74 tahun 2019 di konser Wali di Alhamdulillah, kita akan saksikan pada malam hari ini kita kembali akan tampil di Gor Fitri Sanja untuk menyaksikan masyarakat gelaran hiburan rakyat sebagai puncak peringatan ulang tahun sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita semuanya. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur atas anugerah yang luar biasa ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kita doakan agar persoalan yang menimpa saudara-saudara kita di bumi cendrawasih bisa segera terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan damai, karena kita sebagai bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang merdeka atau hidup. Merdeka. Oke, masih terbaik. Ada lainnya. Oke, sebentar lagi Wali Band akan perform di Gor Fitri Sanja pada malam hari ini. Kita akan saksikan. Mereka sama. Oke. Untungnya, untuk kita untungnya, kali ini, Wali itu nggak naik pesawat terbang. Mas Apoy. Semangat Mas Boy. Semangat. Ya, sudah siap untuk perform di Gor Fitri Sanja selalu Wali Band yang hari ini sudah siap memberikan tampilannya lagu-lagu yang terbaik di
HUT RI yang ke-24 tahun 2019 puncak acara di Kabupaten Tegal. Mantap. Terima kasih untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Pertama Kepala BP20 Kabupaten Tegal. Kita dedikasikan lagu ini untuk suami, untuk Tegal, untuk Indonesia, ya. Thank you.
Kamil. Rakan wali beristiqomah, rakan wali beristiqomah, para wali yang juga berkahwin. Dan seluruh jajaran di Kabupaten Tegal, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadhihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Luar biasa. Terima kasih yang pasti buat semua yang sudah ikut andil di acara hiburan rakyat Kabupaten Tegal. Terima kasih buat aparat keamanan yang sudah mengamankan sepanjang perjalanan ini. Thank you. Buat. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Polres Tegal, Kodim 0712 Beringin Jawa Ratna, kemudian juga untuk Bangsa. Oke, semua panitia yang mendukung acara ini, thank you banget. Kemudian selanjutnya, selamat pulang, tetap semangat dan jaga Kabupaten Tegal juara. Juara. Selamat berhasil. Selamat berhasil. Sedikit ibu untuk pesta rakyat pada malam hari ini, silakan komentarnya ibu. Alhamdulillah sukses anak-anak muda dan warga Kabupaten Tegal yang hadir di sini, sangat terhibur dengan lagu-lagu wali yang religius. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bersama-sama bangun kebersamaan, gotong royongan demi terwujudnya cita-cita Indonesia, generasi unggul Indonesia maju. Oke, terima kasih Bu, selamat. Ini masih banyak sekali yang minta foto dengan Sen Wali pada malam hari ini. Ya, ini dengan Mas Alpain, gitaris dari Wali Band.